Cederalun, kejadian mencekam terjadi ketika para fans fanatik Paris Saint-Germain membakar mobil dan bentrok dengan polisi pada Senin 24 Agustus 2020 dini hari. Bentrokan ini terjadi di Camp Elysees setelah Paris Saint-Germain kekalahan final Liga Champions dari Bayern Munich. Melansir dari Anadolu, hampir 5.000 supporter PSG berkumpul di Paris Pardes-Prince untuk mendukung PSG. Mereka menyaksikan kekalahan 1-0 di Lisbon di layar lebar. Bentrokan pun terjadi di Camp Elysees. Beberapa kendaraan dibakar dan beberapa toko dirusak para fans. Kepolisian menggunakan gas air mata untuk membuarkan para fans PSG. Dalam insiden pengerusakan tersebut, polisi Prancis mengatakan ada sebanyak 83 orang fans yang ditangkap.